Guys, sekarang aku lagi mau cobain nama eyeliner yang terbaru. Nindi Ayunda nampaknya lebih memilih menggugat cerai sang suami Aska pasca sang suami Aska diamankan masalah narkotika. Pemberitaan Nindi menggugat sang suami Aska bisa dilihat di akun-akun gosip di sosial media. Nampaknya tak main-main sudah melaporkan gugatannya di pengadilan agama di tanggal 12 Januari 2021. Menghindar dari wartawan, bahkan Nindi tak mau diwawancara masalah sang suami diamankan narkoba dan barang terlarang, bahkan masalah perceraian yang diajukannya baru-baru ini. Nindi yang mengaku tak tahu apa-apa masalah barang terlarang namun dirinya tetap dipanggil untuk menjadi saksi, bahkan datang ke Polda Metro Jaya baru-baru ini, Nindi tetap menghindar dari media dan berjanji suatu hari dirinya akan klarifikasi masalah sang suami diamankan dan juga masalah dirinya menggugat cerai sang suami Aska yang itu udah live. Bintang ntar ambil dari live ini, habis itu baru nanti gabung sama yang olahraga online, tapi berarti pakai laptop. Nindi dengan Aska berumah tangga 9 tahun, dikaruniai dua orang anak, tak pernah ada gosip miring rumah tangga ini. Namun tiba-tiba Nindi lebih memilih memutuskan bercerai dari sang suami Aska yang diamankan masalah narkotika. Jadi sorotan karena Nindi dinilai meninggalkan Aska saat Aska bermasalah dan terpuruk. Rumah tangga Aska dengan Nindi dikaruniai dua orang anak, nampak selalu pamerkan kebahagiaan di sosial media, bahkan keduanya pun sering terlihat membuat channel di konten. Kali ini kebersamaan tak pernah terlihat lagi, bahkan Nindi sudah menghapus foto-foto Aska di sosial media. Ini cemilan tempe enak banget, asin, gurih, dan aku udah makan udah gak tahu seberapa banyak. Jadi, asinnya berasa banget. Nindi Ayunda sendiri memang sudah dikenal sebagai penyanyi. Namun namanya makin dikenal lagi setelah menikah dengan Aska, pengusaha muda kaya. Kali ini Nindi pun menjadi sosialita dan terkenal selalu menggunakan barang-barang branded dan menjadi trendsetter. Nindi Ayunda, penyanyi yang dikenal sosialita, kini sang suami diamankan masalah narkotika dan juga kepemilikan senjata api ilegal. Nindi yang tak mau berkomentar masalah itu, kini lebih memilih menggugat cerai sang suami dan sudah mengajukannya ke pengadilan agama. Bahkan sidang pertamanya akan segera dimulai. Geserin deh. Kok lama jadi lomba lari, katanya mau berduaan. Hai guys, kita mau olahraga. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.